Oke, shalom semuanya. Bersyukur kita bisa bertemu di KYTB Minggu pagi hari ini. Ya, yang biasanya KYTB itu di hari Rabu. Bersyukur kita bisa melihat orang-orang yang jarang, apa ya, hampir nggak ketemu gitu ya. Dania, Yani gitu kan. Untuk sebelum kita memulai KYTB hari ini, kita nyanyikan Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam tak berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku bersyukur memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat pada hari ini karena Tuhan telah mengumpulkan kami untuk join bersama-sama mendengarkan dan memuji nama Tuhan. Kiranya teman-teman kami yang mungkin belum join, kiranya bisa join bersama-sama dengan kami. Dan kiranya juga Tuhan pimpin Niko yang akan membawakan firman hari ini. Buka mata hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan percaya hal ini. Amin. Selanjutnya kita akan menyanyikan Kasih Yesus Indah-Indah. Mungkin di teman-teman di rumah bisa dengan bertepuk tangan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah.
lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sekali lagi, kasih Yesus indah-indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bintang, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Ada yang mau memberikan sharing selama seminggu? Kayaknya kita bertemu dari hari Jumat. Mungkin ada yang mau membagikan cerita pengalaman selama seminggu. Tidak ada? Pada malu-malu. Aku nanya si Daniel deh, gimana kabarnya? Biar ada yang ngomong. Gimana Daniel? Halo, kabarnya baik. Kemarin-kemarin sibuk ngapain? Sibuk, puji Tuhan, disibukkan kuliah sama kerjaan. Terus jadi ya kadang jadi nggak bisa join gitu ya. Karena kan kerjaan apa namanya, aku di pabrik kan shift-shiftan, jadi kalau yang pas malam jadi nggak bisa, kalau pagi kadang mungkin bikin tugas kuliah. Kemarin kan mepet-mepet UAS, jadinya banyak tugas buat seperti macam tiket buat kamu bisa ngikut UAS gitu, dikasih tugas. Kalau nggak ngerjain tugas nggak bisa ikut UAS-nya. Terus ya aku sharing, puji Tuhan satu semester ini Tuhan bimbing dan sertai. Agak berat, memang sambil kerja itu memang agak berat kalau gue rasa ya. Terus tapi puji Tuhan kemarin udah ngambil KHS, ya hasilnya bagus gitu aja sih. Nanti kuliah lagi persiapan pertengahan Februari. Mohon doanya teman-teman supaya bisa lulus 3,5 tahun lagi. Ya bersyukur bisa join walaupun kita LDR ya. Join. Tadi aku baca grup sih, maksudnya kok minggu, ya udah mumpung lagi di rumah, udah selesai dari gereja kan tadi aku. Ya udah join lah. Oh, di Semarang ini ya. Masih. Kita di Semarang dua ibadah kan pagi. Kalau paginya 6:30 itu cuman onset doang. Kalau 9:00 onset sama online. Tuh. Cuman belum ada info-info untuk cuman offline tok sih, belum ada. Karena kan ya
Udah ngomong, udah di Instagramnya Pak Wali Kota sih udah ngomong PPKM-an gitu. Cuman belum ada info dari gereja. Tuh. Kasusnya di sana ini ya, berarti masih... Masih nggak sekenceng, ya. Nggak sekenceng Jakarta, dulu. Ya. Oke, siap. Ya, semoga kita sehat-sehat semua. Amin. Terima kasih, Daniel, untuk sharing-nya. Semangat kuliahnya. Thank you. Kerjanya. Pasti capek banget sih itu. Oke, ada lagi yang mau membagikan ceritanya? Sharing is caring loh. Berarti kalau nggak sharing, nggak caring. Nggak ada, ya udah, nggak ada. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Nico. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Betapa Hatiku. Betapa hatiku, berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku, berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya bersamaanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonan. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu, sebuah
pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Aku serahkan Dito untuk membawakan firman Tuhan hari ini. Oke, terima kasih Antonia. Shalom, selamat pagi teman-teman. Suaraku dengar jelas ya? Oke. Ya, kita bersyukur karena hari ini kita bisa kembali bertemu beribadah dalam KETB. Meskipun awalnya rencananya kita mau onsite gitu ya, datang ke gereja, tapi karena keadaan tidak memungkinkan kita jadinya harus online lagi. Tapi nggak apa-apa, kayak kata Antonia tadi, salah satu hal positifnya adalah kita bisa ketemu teman-teman yang mungkin kalau kita datang onset ataupun KITB-nya hari Rabu, mereka nggak bisa join, tapi hari ini bisa join bareng-bareng, teman-teman. Nah, hari ini kita akan sama-sama merenungkan tentang satu tema, yaitu kamu berhak bahagia. Nah, kenapa ada tema ini? Karena aku yakin salah satu hal yang paling susah didapat itu adalah kebahagiaan. Kita sering cari-cari, kita cari ke sono ke sini, cari dengan cara apapun juga, tapi seringkali susah mendapatkannya. Nah, kenapa? Ya, nanti hari ini kita akan belajar sama-sama, teman-teman. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh, mari kita siapkan hati kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Secara khusus kami hari ini boleh kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami boleh mengerti dan memahami. Dan tolonglah hamba-Mu juga agar hamba-Mu boleh dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik dan dapat dimengerti oleh setiap kami juga. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, teman-teman, sebelum mulai lebih jauh, aku mau ngajak kita untuk menjawab beberapa pertanyaan dulu. Teman-teman bisa klik link yang aku kirim ini ya. Cuma ada 3 pertanyaan dan pertanyaan singkat, tapi ini perlu untuk menyamakan ini kita ya, apa ya, pemikiran kita. Takutnya kalau ada yang beda pemikirannya aku jadi nanti bingung menyampaikannya gimana. Nah, teman-teman bisa klik itu di quizzes.com. Nanti kalau teman-teman udah masuk, aku bakal start pertanyaan-pertanyaannya. Tolong dijawab jujur ya, jangan dijawabnya tuh, oh yang benar ini nih harusnya jangan, tapi jawab jujur menurut apa yang kalian rasakan, teman-teman. Oke, aku tunggu sampai seenggaknya kita yang di sini pada join semuanya. Oke, udah 8 orang yang join. Kita ada berapa ya? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2 orang lagi yang belum. Siapa ya? Jessica mau join, yes? Pakai HP aja nggak apa-apa. Jessica. Oke, aku mulai aja deh ya. Nanti aku sambil share screen juga teman-teman buat tunjukin hasilnya. Oke, silakan dijawab. Ini yang aku share adalah hasilnya ya. Ini pertanyaan yang simple, tapi teman-teman harus jawab sesuai apa yang kalian rasakan ya. Oke, terima kasih. Sebelum kusak, aku mau lihat dulu hasilnya. Ayo kepencet. Oh, kepencet. Oke deh. Kalau mau tulis jawaban yang Gerard pengen di chat juga boleh. Jadi, dari 11 orang yang ikut, sebagian besar menjawab biasa aja. Nah, kenapa ini tipikal jawaban anak-anak zaman sekarang ya? Bahagia nggak? Biasa aja sih. Kayak antara malas mikir atau ya udah hidupnya flat-flat aja gitu ya, teman-teman. Oke, tapi 3 orang menjawab, ya, aku bahagia. Puji Tuhan, ada dari kita yang bahagia, teman-teman. 2 orang menjawab tidak, aku tidak bahagia. Dan yang satu lagi menjawab bingung, teman-teman. Oke, ini cukup mewakili gitu ya. Tapi kita bisa melihat kayak
Oh ya, memang topik kebahagiaan ini satu hal yang cukup apa ya, cukup penting untuk kita bahas gitu, karena beberapa dari kita juga antara bingung atau yang nggak ngerti bahagia yang seharusnya tuh kayak gimana, mungkin begitu ya teman-teman. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa sih yang membuat kita bahagia selama ini? Satu sampai dua kata aja ya teman-teman, jangan banyak-banyak. Nanti kelamaan jawabnya. Singkat aja, apa yang kepikiran di kalian? Misalnya, kalau yang suka tidur, tulis tidur. Suka main game, tulis main game. Suka maraton drakor, tulis aja, nggak apa. Yang bikin bahagia misalnya apa? Naik gaji, duitnya banyak. Oke, tulis aja, nggak apa teman-teman. Yang penting harus jujur dengan apa yang kalian ini ya, rasa dan pengen gitu. Oke, ada beberapa orang yang belum jawab. Oke. Waduh, dicoret-coret ini. Ada lagi, ada lagi? Oke, tunggu 10 detik lagi ya. Kalau nggak ada, nanti aku stop. Oke, aku stop ya teman-teman ya. Oke deh, yuk kita lihat hasilnya. Oke, jawab ada beberapa yang ada yang jawab keluarga dan main game. Ada yang jawab makan bahagianya, makan bahagia siapa lagi kalau misalnya lagi stres gitu ya, ujian atau lagi banyak kerjaan. Kayaknya pengen makan sesuatu yang antara yang manis-manis banget gitu, biasanya cewek-cewek itu suka makan coklat atau cake-cake yang cantik gitu ya, atau mungkin yang enak banget lah istilahnya gitu kadang-kadang teman-teman. Ada yang jawab kesempatan hidup. Wah, ini jawabannya ada filosofi seperti kayak serada susah nih kayaknya kesempatan hidup. Ada yang jawab mental healthy gitu ya. Ya ini penting sih. Apalagi buat beberapa dari kita yang udah stres di kerjaan. Rekan kerjanya nggak ada yang benar. Ini wah bikin pusing sih. Terus ada lagi yang jawab bisa tidur nyenyak, bisa sehat, bisa senyum. Wah ini simple tapi harusnya sangat penting gitu ya. Karena bisa tidur nyenyak umur-umur 20-an ke atas mungkin teman-teman ya. Setelah kuliah dan banyak tugas tuh. Teman-teman akan baru merasakan namanya susah tidur. Karena kepikiran tugas, ngerjain tugas, begadang gitu teman-teman. Banyak uang, liburan. Nah ini satu jawaban yang pasti kita juga antara nggak mau ngomong atau ya nggak kepikiran. Tapi aku yakin kalau dikasih banyak uang pasti merasanya bahagia gitu ya. Yang diingini tercapai. Yang diingini apa? Nggak tahu, cuma kita dan Tuhan yang tahu. Keluarga, pekerjaan, keluarga juga. Biasa aja, waduh biasa aja ini gimana ya, pengen kita bahagia biasa aja gimana. Nonton dan main game. Oke, cukup menjawab. Thank you teman-teman. Pertanyaan terakhir, ini pertanyaan terakhir. Apakah menurut teman-teman, kita, orang Kristen, kita anak-anak Tuhan itu berhak dan bisa bahagia? Berarti jawabannya ya antara bisa atau tidak bisa gitu ya. Oke, udah ya. Oke deh. Sudah selesai berarti 11:14. Oke deh, aku stop ya teman-teman ya. Oke, thank you teman-teman untuk jawabannya. Jadi dari 11 orang yang menjawab, ini aku hasilnya cukup kaget sih. Kupikir bakal ada yang jawab pilihan satunya. 11 orang semuanya menjawab
Ya, tentu orang Kristen itu berhak dan bisa bahagia. Oke. Ya, pertanyaannya udah selesai, cuma tiga itu aja. Thank you teman-teman yang udah jawab. Dan ya ini cukup membantu aku sih untuk bisa mengerti apa yang kita pikirkan kalau ngomong tentang bahagia. Oke, aku stop share bentar ya. Oke, terima kasih teman-teman karena sudah membantu menjawab. Nah, tentang kebahagiaan ini sebetulnya rada-rada susah karena kayak ya kebahagiaan itu apa sendiri kadang kita susah mendeskripsikan gitu ya. Tapi satu hal yang aku yakin kita semua setuju adalah setiap orang di dunia ini pasti mencari yang namanya kebahagiaan. Setiap orang di dunia ini pasti mencari yang namanya kebahagiaan. Dan bahkan banyak orang yang berlomba-lomba mencari kebahagiaan itu. Nah, mungkin ada teman-teman yang nggak setuju. Lah, kalau misalnya semua orang mencari kebahagiaan, Kak Niko, kenapa kok ada orang yang bunuh diri? Atau mungkin kenapa kok ada orang-orang yang berusaha mengasingkan diri dengan jadi pertapa atau jadi ini apa ya? Apa sih namanya tuh kalau orang-orang yang memang mereka mengkhususkan diri, nggak mau interaksi sama orang, tapi pengen cuma setiap hari itu ya doa sama Tuhan gitu. Ada orang-orang yang memutuskan untuk jadi seperti itu. Kenapa kok pertanyaannya, kalau semua orang pengen bahagia, kenapa ada orang-orang yang seperti itu? Nah teman-teman jangan salah paham. Bahwa sebetulnya orang-orang yang bunuh diri pun itu mereka juga sedang mencari kebahagiaan. Karena menurut mereka, mereka pikir, oh ya, kayak katanya Lionel tuh, aku depresi, aku stres di dunia ini. Tapi kenapa dia bunuh diri? Karena dia merasa, oh dengan bunuh diri aku akan mendapatkan kebahagiaan itu. Endingnya yang dia cari tetap adalah kebahagiaan. Karena dia merasa tidak bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia ini, dia berusaha mendapatkan kebahagiaannya dengan cara bunuh diri. Tapi apakah dia akan mendapatkan kebahagiaan itu? Kita nggak tahu. Kalau menurutku pribadi, nggak akan bisa dapat. Nah teman-teman, Blaise Pascal, seorang ilmuwan Kristen yang hidup di abad ke-17, dia juga mengatakan bahwa pada dasarnya setiap orang tuh mencari kebahagiaan. Dan inilah yang mendorong setiap manusia, inilah yang mendorong setiap kita untuk melakukan sesuatu. Kita melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan. Memang ada beberapa dari kita yang harus melakukan sesuatu karena terpaksa, mungkin karena tuntutan keluarga, karena tuntutan lingkungan, karena tuntutan lain hal gitu. Tapi kalau kita melakukan sesuatu karena kita begitu pengen, begitu niat, pasti jawabannya itu karena kita ingin mencari kebahagiaan. Dan teman-teman, ini adalah satu hal yang kita, entah kita sadar atau enggak, tapi kita harus apa ya, mengerti. Dan entah kita setuju atau enggak, aku yakin ya ini enggak bisa dipungkiri gitu loh. Setiap manusia mencari kebahagiaan. Nah, pertanyaannya, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan juga sedang mencari kebahagiaan? Nah, satu hal yang kadang itu jadi kesalahpahaman adalah satu pertanyaan tadi di akhir yang teman-teman jawab. Apakah menurut kita orang Kristen itu bisa dan berhak bahagia? Karena aku sendiri pernah dengar beberapa pendapat dari beberapa orang gitu ya, dari anak-anak Tuhan, dari orang-orang Kristen, yang mereka mengatakan, gile, jadi orang Kristen kok susah banget ya? Perasaan gue jadi orang Kristen gak makin seneng. Makin susah deh, harus ngelakuin firman Tuhan. Inilah, itulah, tuh kayaknya hidupnya kayak dibelenggu banget. Kayaknya jadi orang Kristen kok malah gak bahagia sih? Ada beberapa orang yang ngomongnya seperti itu, teman-teman. Dan ini benar-benar mereka katakan dari mulut mereka sendiri. Dan mungkin beberapa dari kita juga berpikir demikian. Iya ya, aku ikut Tuhan, aku jadi anaknya Tuhan, aku jadi orang Kristen. Kok kayaknya makin susah sih? Kok kayaknya gak makin bahagia ya? Mungkin beberapa dari kita bertanya seperti itu, dan ini adalah salah satu alasan kenapa hari ini kita merenungkan tema ini, bahwa kita berhak bahagia. Coba kita buang pemikiran-pemikiran tadi ya. Kalau kita baca di dalam Alkitab, kalau kita baca di dalam firman Tuhan mengajarkan bahwa kita itu dapat memperoleh kebahagiaan yang sejati, dan kita bisa nikmati sepanjang masa. Kebahagiaan apakah itu? Nah itu adalah kebahagiaan yang hanya bisa kita dapatkan kalau kita mengejarnya dengan cara yang benar. Nah, aku mau ajak teman-teman tuh buka satu bagian firman Tuhan. Dari Mazmur pasal 16, ayat 1 sampai ayat 6. Mazmur 16, ayat 1 sampai ayat 6.
Mazmur 16 ayat 1 sampai ayat 6. Aku akan bacakan untuk kita semua ya. Bahagia orang saleh, miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain, aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Nah, teman-teman, ini adalah Mazmur dari Daud. Kondisinya waktu itu adalah Daud sedang berusaha lari dari kejaran Saul. Karena pada waktu itu Raja Saul, Raja Israel yang sebelumnya pengen membunuh Daud. Karena dia nggak suka, dia iri sama Daud. Nah, dalam keadaan yang susah ini, di dalam keadaan yang bisa dibilang menderita, Daud menyampaikan salah satu doanya ini kepada Tuhan. Dan apa yang kita bisa pelajari dari doa Daud ini? Firman Tuhan ini mengatakan bahwa kita akan memperoleh kebahagiaan yang sejati dan hal itu akan berlangsung selama-lamanya kalau kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya. Nah, teman-teman, kita akan lihat ya. Dalam ayat pertama, Daud membuka Mazmur ini dengan mencari perlindungan kepada Tuhan. Boleh minta tolong Karin untuk bantu bacakan Mazmur 16 ayat 1. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Masuk ke suaranya. Mazmur 16 ayat 1. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Oke, terima kasih Karin. Nah, kalau dalam bahasa aslinya teman-teman, Daud ini menggunakan kata yang menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Daud tahu bahwa perlindungan yang sejati hanya bisa dia dapatkan di dalam Tuhan. Perlindungan yang sejati hanya bisa diberikan oleh Allah, bukan oleh para pengawalnya, bukan oleh orang-orang yang dia bisa andalkan gitu. Karena hanya Allah lah yang mempunyai kuasa untuk menjadikan langit dan bumi. Dan itulah juga yang menjadikan alasan bahwa hanya Tuhanlah yang pasti mempunyai kuasa untuk menyelamatkan dan menjadi perlindungan bagi Daud. Nah, lalu di ayat 2, Daud melanjutkannya dengan mengambil komitmen untuk menjadikan Allah sebagai Tuhannya. Daud mengatakan bahwa Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Nah, Daud pengen menyatakan relasi pribadinya dengan Tuhan. Tuhan bukan hanya Tuhan yang maha kuasa, yang tak terjangkau di luar sana. Tapi melalui satu ayat ini, Daud ingin mengatakan bahwa Tuhan juga mempunyai relasi dengan Daud. Tuhan itu adalah Tuhan yang dekat. Tuhan yang kita bisa ngobrol secara langsung melalui doa. Dan Daud menjadikan Tuhan, menjadikan Allah sebagai Tuhannya secara pribadi. Dan apa yang didapat Daud, teman-teman? Daud mengatakan bahwa dia mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Perkataan, tak ada yang melebihi engkau, ini menunjukkan bahwa buat Daud tidak ada kebahagiaan lain di luar Tuhan. Gak ada yang namanya kebahagiaan lain di luar Tuhan. Hanya di dalam Tuhanlah ia akan mendapatkan kebahagiaan sejati. Dan semua hal yang bisa Daud nikmati dalam hidup ini hanya dapat terjadi karena dia lebih dulu punya relasi yang baik dengan Tuhannya juga. Nah, relasi dengan Tuhan inilah yang membuat Daud punya sukacita ketika bergaul dengan orang-orang percaya lainnya. Boleh minta tolong Daniel untuk bacakan ayat 3. Mazmur 16 ayat 3, orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Oke, thank you Dan. Nah, ini sederhananya ayatnya pengen ngomong bahwa kesukaanku, kesukaan Daud adalah tinggal bersama orang-orang kudus di kota ini. Dan di ayat 4 kalau kita baca ya, Daud itu mengatakan bahwa ia tuh nggak mau ikut-ikutan, dia nggak mau larut dengan kehidupan orang-orang yang menyembah dewa-dewa, menyembah Allah-Allah lain. Karena bagi Daud,
segemilang apapun, seluar biasa apapun kehidupan mereka yang nggak mengenal Tuhan, itu adalah kehidupan yang menyedihkan. Inilah satu, ini teman-teman, satu peringatan juga sih, satu apa ya, reminder buat kita gitu. Karena di dunia ini pun, kalau zaman dulu, di zamannya Daud, orang-orang itu menyembah dewa-dewa lain. Entah itu dewa Baal, atau dewa kesuburan, apalah itu, banyak dewa-dewa. Di zaman sekarang, dewa-dewanya itu tetap ada, tapi dalam bentuk yang lain. Dewa-dewanya itu bisa dalam bentuk handphone, bisa dalam bentuk game, bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk kenyamanan, dan banyak hal lainnya yang kadang kalau kita nggak sadar, kita bisa lupa bahwa sebetulnya itu juga melupakan suatu berhala buat kita. Tapi Daud pengen mengatakan bahwa biarlah meskipun orang-orang tuh kelihatannya bahagia, kelihatannya sukacita dengan apa yang mereka dapatkan gitu ya, dengan dewa-dewa mereka. Tapi bagi Daud, sebahagia apapun kelihatannya, kehidupan mereka yang nggak kenal Tuhan, itu adalah kehidupan yang menyedihkan. Dan terakhir, Daud berkata bahwa di ayat yang kelima, Tuhan engkau saja yang kumiliki. Tuhan engkaulah warisanku dan pialaku. Daud tahu bahwa harta terbesar buatnya itu bukan kekayaan, bukan uang banyak, bukan istri banyak, bukan prajurit, bukan pula seluruh kerajaannya. Harta terbesar bagi Daud adalah Tuhan. Dan itu cukup buat Daud. Hanya dengan punya Tuhan dan punya relasi yang baik dengannya, Daud sudah memperoleh semua yang diinginkan di dalam hidupnya. Dia mengatakan bahwa engkau memberi segala yang kuperlukan. Dan itu sangat menyenangkan hati Daud. Nah teman-teman, dari Mazmur ini kita bisa belajar bahwa kita hanya dapat memperoleh kebahagiaan yang sejati ketika kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya harta yang bernilai di dalam hidup ini. Karena rasa puas dan rasa cukup hanya bisa kita dapatkan ketika kita memiliki apa yang tidak terbatas, yaitu Tuhan. Nah, kalau teman-teman ingat, dalam KYTB yang lalu atau dalam Komsel, kalau nggak salah aku juga agak lupa, aku pernah mengutip satu perkataan dari Blaise Pascal juga. Dia mengatakan bahwa setiap manusia, semua orang, itu terdapat satu ruang yang kosong dalam hatinya. Dan ruang kosong itu hanya bisa diisi oleh Tuhan. Entah kita mau isi itu dengan apa ya, punya uang banyak, kita mau isi dengan prestasi yang bagus, punya nilai yang bagus di sekolahan, punya teman yang banyak, atau mungkin kita mau isi itu dengan disukai oleh banyak orang, hati kita tuh kan tetap terasa kosong sampai kita mengisinya dengan Tuhan. Jadi dia pengen mengatakan bahwa kita nggak akan pernah bisa mendapatkan kebahagiaan sejati, kita akan tetap merasa hampa dan kosong sampai kita bisa ketemu dengan Tuhan dan kita merasa okay, cuma Tuhan yang menjadikan kebahagiaan sejati buatku dan itu cukup buatku, sama seperti yang Daud katakan. Nah teman-teman, kalau kita lihat kembali ke dalam kehidupan kita, mungkin kita masih muda gitu ya, masih ada yang belasan tahun, ada yang 20-an tahun, ada yang 30-an tahun gitu. Nah coba kita lihat dalam hidup kita, selama kita hidup ini, apakah Tuhan sudah menjadi harta satu-satunya dalam hidup kita? Atau jangan-jangan, ternyata selama ini, buat kita yang sudah bekerja, ternyata selama ini kita yang kita kejar adalah, kita pengen dapat uang banyak, kita pengen dapat posisi jabatan yang tinggi, supaya masa depan kita terjamin, supaya kita bisa nyaman. Dan kalau itu yang kita kejar, berarti bukan Tuhan yang kita kejar, teman-teman. Tapi berhala kenyamanan, berhala kestabilan hidup bisa dibilang. Atau mungkin buat teman-teman yang sekolah, buat teman-teman yang kuliah, apa yang selama ini menjadi alasan kita untuk belajar dengan rajin? Apakah supaya kita bisa dapat nilai bagus, supaya kita bisa mengerti, supaya kita bisa menggunakan kepintaran yang kita miliki itu untuk memuliakan nama Tuhan? Atau sekedar untuk memenuhi ekspektasi orang tua, memenuhi ekspektasi orang di sekitar kita, sekedar biar dianggap pinter, biar dianggap baik oleh teman-teman kita? Kalau jawabannya adalah yang kedua, kalau sekedar biar dianggap baik oleh orang lain, berarti selama ini yang melatar belakangi semua hal yang kita lakukan itu adalah supaya kita dipuji orang lain,
dianggap baik oleh orang lain, dan itu merupakan berhala lainnya, teman-teman. Dan kalau kita melakukannya karena hal itu, mau kita sepintar apapun, mau sebagus apapun prestasi kita, kita nggak akan pernah merasakan yang namanya bahagia. Teman-teman, terkadang kita itu berusaha, terlalu sibuk mengejar hal-hal yang sia-sia. Dan kita malah mengabaikan hal yang terpenting, yaitu relasi dengan Tuhan. Seringkali kita mengalami kecemasan, kita mengalami anxiety gitu ya, kalau zaman sekarang ngomongnya. Kita bahkan overthinking, kita mikir kesana kemari, nggak bisa tidur dari malam sampai subuh. Karena kita salah menyandarkan kebahagiaan kita. Karena kita salah cari, teman-teman. Kita berusaha cari kebahagiaan dari hal-hal yang fana yang ada di dunia ini. Dan kita malah lupa, kita malah mengabaikan hal yang paling penting, yaitu relasi dengan Tuhan. Kita malah keikut, kita malah larut dengan pola pikir dunia. Kita mengira bahwa kebahagiaan itu terwujud dalam rumah yang bagus, gaji yang banyak, nilai IP yang 4,0, kalau bisa 4,5 plus-plus gitu ya, padahal nggak bisa juga sih. Punya pacar, punya pasangan yang cantik, pasangan yang ganteng, kalau bisa nikahin itu artis yang kita seneng gitu, puji Tuhan gitu ya. Atau mungkin kita punya mobil yang bagus, atau bahkan mungkin dengan punya gereja yang nyaman, bisa pelayanan yang banyak, itu jadi suatu kebahagiaan buat kita. Nah, hati-hati teman-teman. Ketika kita menyandarkan kebahagiaan kita dalam hal-hal tersebut, kita udah salah fokus. Teman-teman ingat gak, pada waktu manusia jatuh dalam dosa, apa yang sebenarnya terjadi pada waktu itu? Nah, waktu itu manusia merasa bahwa perkataan si ular, perkataan si iblis itu, dan hawa nafsu yang dia miliki itu lebih mengenakan dibanding dengan firman Tuhan yang kelihatannya mengekang kebebasan Adam dan Hawa pada waktu itu. Pada waktu itu kalau teman-teman ingat, Adam dan ular tuh mengatakan apa? Kalau kamu pengen jadi kayak Tuhan, kalau kamu pengen bebas, kalau kamu pengen gak dikekang, kalau kamu pengen melakukan apapun yang kamu mau, udah, makan aja itu buah. Kamu pasti akan bisa punya hidup yang kekal, ular waktu itu ngomongnya. Kamu akan bisa jadi seperti Tuhanmu. Nah, teman-teman, ternyata setelah melakukan semuanya itu, yang Adam dan Hawa dapatkan, ya memang perkataan yang ular sampaikan itu benar, tapi nggak benar sepenuhnya. Hanya sebagian benar. Kenyataannya setelah mereka memakan buah itu, yang mereka dapatkan bukanlah kebahagiaan. Malah mereka jadi punya rasa takut. Mereka malah menutupi dirinya karena mereka sadar mereka salah. Mereka jadi malu. Dan ketika kita meninggalkan relasi dengan Tuhan, pasti ada sesuatu yang kita anggap lebih tinggi dari Tuhan. Pasti ada sesuatu yang kita anggap, oh kalau aku kejar itu pasti aku lebih nyaman. Pasti aku lebih senang. Pasti aku lebih bahagia. Dan ketika kita melakukan itu, maka disitulah kita sudah jatuh dalam dosa. Karena apa yang tadinya kita anggap bisa lebih membahagiakan, ternyata itu malah lebih mematikan, teman-teman. Nah, teman-teman, Tuhan menciptakan kita manusia dengan akal pikiran yang tidak terbatas. Sehingga kita juga punya keinginan yang tidak terbatas juga. Karena itulah, kalau teman-teman sadar ya, sewaktu kita memperoleh sesuatu, kita pasti akan selalu menginginkan yang lebih. Misalnya nih, contohnya, misalnya. Teman-teman yang udah kerja, oh aku pengen targetku nih, seenggaknya di umur sekian aku udah ngumpulin duit segini, aku punya gaji segini, aku udah bisa nabung segini, supaya nanti kalau aku mau nikah, atau nanti kalau aku mau misalnya umur 40 udah bisa pensiun begitu teman-teman. Kan zaman sekarang itu salah satu target yang kita pengen ya. Aku udah bisa gitu. Nah ketika teman-teman udah mendapatkan itu semua, pasti kalau udah dapat, aduh kayaknya ada yang kurang deh. Kayaknya kalau gue nggak punya rumah yang gede, kalau nggak punya investasi dan harta di sana sini, kayaknya masih kurang deh. Dan percayalah, setelah teman-teman dapat itu semua, pasti ada rasa pengen lagi, dan lebih lagi, dan lebih lagi. Dan itulah kita manusia. Waktu kita memperoleh sesuatu, kita kan selalu menginginkan yang lebih. Yang sederhana aja lah. Misalnya waktu kita haus gitu ya, terus kita dikasih es teh misalnya. Nah kita akan meriksa rasa kayak, gila enak, seger banget. Hausnya langsung hilang gitu ya waktu minum. Dikasih yang kedua. Ya masih enak gitu ya, masih manis. Dikasih yang gelas ketiga. Lama-lama kayak rasanya, bosen lah.
Yang lain lagi ada yang lebih enak nggak sih? Es campur deh, es campur. Atau misalnya apa gitu. Es pisang hijau gitu, teman-teman. Nah, kita akan selalu pengen yang lebih dan lebih lagi. Dan begitu juga keinginan kita yang lain. Entah itu kekayaan, itu materi, itu pujian, jabatan, apapun itu. Semuanya nggak akan pernah memuaskan kita. Tapi justru kita akan semakin merasa kita kurang, kita kurang, kita kurang. Dan kita butuh lebih, lebih, dan lebih lagi. Jika kita mencari kebahagiaan dari hal-hal itu seperti kita lagi haus, tapi kita nggak minum air putih. Kita malah minum air laut gitu mungkin ya, atau mungkin air yang manis. Kalau teman-teman minum sesuatu yang manis atau asin, itu bukan malah bisa meredakan hausnya, tapi malah akan semakin haus, haus, dan haus lagi. Dan teman-teman nggak akan bisa selesai hausnya sampai teman-teman minum air putih. Nah, itulah juga kehidupan kita di dunia ini. Kalau kita mencari kebahagiaan dari hal-hal tadi, kita akan terus merasa kosong, kita akan terus merasa kurang, dan itu akan terus-menerus berlanjut sampai kita menemukan Tuhan dalam hidup kita. Nah, teman-teman, ini jadi satu ingat-ingatan buat kita gitu ya. Apakah selama ini kita menyandarkan kebahagiaan kita pada hal-hal yang fana tersebut? Atau kita sudah punya fokus yang benar? Oh iya, kita harus menjadikan Tuhan sebagai harta kita satu-satunya. Karena hanya dengan menjadikan Tuhan sebagai harta kita satu-satunya, sebagai harta karun yang paling luar biasa dalam hidup kita, maka kita akan merasa cukup dengan dunia ini. Nah, teman-teman, ini seperti satu perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius pasal 13 ayat 4. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Teman-teman, kalau pikiran kita sudah dibukakan oleh Roh Kudus, maka kita akan tahu bahwa seharusnya Tuhan itu cukup untuk kita. Seharusnya Kristus itu cukup untuk kita. Seperti lagu yang kita kenal itu ya, Christ is enough for me. Karena ketika kita punya Kristus, kita sudah punya harta yang tak ternilai. Apalagi yang perlu ditambahkan? Kalau kita sudah punya seluruh samudra ini, apakah kita masih perlu untuk menimbah air lagi karena merasa kurang? Tentu enggak kan, teman-teman? Kalau kita sudah punya Kristus yang merupakan segalanya, dia yang adalah Allah kita, yang dialah yang pencipta dunia ini, masih perlukah kita mencari kesenangan, mencari kebahagiaan dari hal-hal yang kecil, dari pernak-pernik yang kecil yang sebetulnya juga enggak akan pernah bisa memberikan kebahagiaan buat kita? Nah, teman-teman, kalau kita punya relasi yang benar dengan Tuhan, apapun yang kita alami, entah itu kita jadi orang kaya atau kita jadi orang miskin, entah itu di kerjaan kita, kita jadi apa ya, kita punya posisi yang tinggi atau kita sekedar mungkin cuma punya posisi yang rendah gitu. Atau mungkin entah itu kita di kerjaan punya relasi yang baik dengan teman-teman kantor, atau kita mungkin tiap hari gontok-gontokan terus, berantem terus dengan teman kantor. Entah kita punya keluarga yang baik atau keluarga yang tidak harmonis. Entah teman-teman kita itu baik atau jahat. Apapun yang kita alami, kalau kita punya relasi yang benar dengan Tuhan, kalau Kristus itu cukup buat kita, tidak akan ada yang bisa merampas kebahagiaan yang kita miliki. Karena itu teman-teman, marilah hari ini kita belajar dari secara khusus doa atau Mazmur yang Daud sampaikan. Marilah kita belajar untuk menjadikan Kristus sebagai satu-satunya milik kita yang berharga. Tapi kalau kita gak punya pikiran yang dibukakan oleh Roh Kudus, kita masih akan merasa bahwa kebahagiaan itu hanya akan terjadi kalau kita punya apa yang orang-orang lain kejar, yaitu kenikmatan dunia. Kalau teman-teman ternyata selama ini masih berpikir kayak, aku baru bisa bahagia kalau aku bisa dapetin apa yang orang lain dapetin. Aku baru bisa bahagia kalau aku bisa dapet uang banyak. Aku baru bisa bahagia kalau aku bisa pensiun sebelum umur 40. Aku baru bisa bahagia kalau aku rankingnya 5 teratas di sekolah. Aku baru bisa bahagia kalau aku lulus kuliah dengan IP yang bagus, dengan cum laude. Nah, teman-teman, kalau teman-teman masih berpikiran seperti itu, kemungkinan besar teman-teman masih punya pemikiran yang salah. Karena percayalah, ketika kalian mendapatkan semuanya itu, kalian pasti akan terus membutuhkan sesuatu yang lebih, lebih, dan lebih lagi.
Karena kebahagiaan itu hanya ada di dalam Tuhan. Ketika kita sudah mendapatkan Tuhan, ketika kita sudah tahu, ketika Roh Kudus sudah mengubahkan pemikiran kita, dan kita benar-benar bisa mengucap dengan mulut bibir kita, ya, cuma Tuhanlah yang bisa membuatku bahagia. Percayalah teman-teman, meskipun kalian gak dapetin semuanya hal itu, bahkan ketika kalian dianggap sedang dalam keadaan terpuruk oleh orang-orang di sekitar kalian, percayalah, dalam keadaan terpuruk itu pun, kalian tetap bisa merasa bahagia di dalam Tuhan. Sama seperti apa yang Daud rasakan dan ia sampaikan dalam Mazmur yang kita baca tadi. Oleh karena itu teman-teman, marilah kita belajar. Marilah kita terus mengingatkan diri. Kita harus belajar untuk punya hubungan yang lebih dekat lagi dengan Tuhan. Melalui doa, melalui saat teduh, dengan baca Alkitab, dengan mungkin sharing ke teman-teman seiman, dengan teman-teman Kristen lainnya, entah itu di gereja kita ataupun di gereja lain. Karena hanya dengan cara demikianlah, pikiran kita akan diubahkan oleh Roh Kudus, sehingga kita mampu melihat bahwa hanya Kristuslah yang dapat kita pastikan bahwa ia akan selalu ada, baik dalam hidup ini maupun setelahnya, baik dalam keadaan suka maupun duka. Sehingga meskipun semua yang ada dalam hidup kita ini hilang, meskipun apa yang kita pengen itu ternyata nggak bisa kita dapatkan, kita nggak akan goncang, kita nggak akan depresi, kita nggak akan sampai putus asa. Karena kita sudah punya harta yang paling berharga itu. Harta yang paling berharga dibanding apapun juga, yaitu Tuhan itu sendiri. Jadi, apakah kita berhak bahagia? Jawabannya berhak, teman-teman. Tapi harus dengan cara yang benar dan harus dengan tujuan yang benar. Dan tujuan itu apa? Tujuannya adalah Kristus itu sendiri. Kebahagiaan yang sejati hanya bisa kita dapatkan di dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami untuk boleh mengerti Tuhan, karena firman-Mu pasti akan terus mengubahkan hati kami. Tapi kami sadar bahwa beberapa dari kami juga terbatas. Mungkin ada dari kami yang sedang capek secara fisik. Mungkin ada dari kami yang sedang lelah secara mental. Dan kami tidak bisa benar-benar mendengarkan dengan fokus selama pemberitaan firman Tuhan hari ini. Tapi tolonglah Tuhan, kiranya dengan kuat kuasa dan Roh Kudus-Mu, firman Tuhan yang kami sudah dengarkan itu boleh terus kami boleh pahami hari lepas hari. Dan kiranya kami pun dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Ingatkanlah kami bahwa kebahagiaan sejati hanya ada di dalam Engkau, ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu sajalah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kuserahkan kembali kepada Antonia. Terima kasih Niko yang sudah membawakan firman hari ini. Semoga kita terberkati dengan sharing dari Niko. Semoga semua bahagia ya. Untuk menutup ibadah hari ini, kita akan nyanyikan satu lagu, Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus ada di kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi pada Dia, memuji Yesus. Memuji Yesus selamanya. Rasa sempurna, nikmat penuh, cinta serta melimpah itu. Lagu malaikat, selamat merdu, kasih dan damai.
janji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh, sambil menyongsong kembalian ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Untuk doa penutup, boleh aku minta tolong Niko? Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh kembali beribadah bersama. Meskipun kami masih harus beribadah melalui Zoom secara online, tapi kami bersyukur Tuhan karena kami boleh kembali bertemu teman-teman yang sudah lama kami tidak berjumpa, dan kami boleh juga boleh memuji Tuhan dan boleh mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami yang terbatas ini boleh dapat mengerti dan memahami firman-Mu, dan terlebih kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Ingatkanlah kami terus Tuhan bahwa hanya Engkaulah yang harusnya kami cari. Bukan hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang ada di dunia ini. Sebab apa yang kami punya, apa yang kami dapatkan di dunia ini hanyalah bonus yang Tuhan berikan. Dan harta karun yang paling utama, harta karun yang paling terbesar adalah Tuhan itu sendiri. Sang empunya, sang pencipta semuanya ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan untuk kegiatan kami selanjutnya dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan juga boleh pimpin, bimbing setiap kami. Jauhkan kami dari segala bahaya. Jauhkan kami dari virus corona ini Tuhan, berikanlah kami kesehatan dan kekuatan, pimpinlah kami dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap studi kami, baik kami yang sedang bersekolah maupun kami yang sedang berkuliah, dan apapun Tuhan yang kami sedang alami saat ini, buat setiap kami yang mungkin sedang memiliki masalah, memiliki pergumulan, kiranya Tuhan yang boleh jamah setiap kami, sehingga kami boleh menemukan keteduhan, kami boleh menemukan kebahagiaan hanya di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu sajalah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.